Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ayu. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu cara menghilangkan minyak pada krim Kelly. Kalau kalian mau tahu gimana caranya, yuk tonton terus videonya sampai habis ya. Oke guys, sekarang aku mau pakai Kelly-nya terlebih dahulu sebelum membuktikan apa yang bisa mengangkat minyak. Sebenarnya aku udah pakai cara ini cukup lama sih, jadi waktu itu aku sebel banget kalau lagi berminyak ya, wajah aku terus ditambah pakai Kelly yang berminyak juga, kayaknya jadi jual minyak gitu ya, muka tuh kayak banjir minyak. Jadi aku tuh kayak suka ngakal-ngakalin gitu. Jadi ketemu lah aku sama helai kertas dan ternyata bisa guys buat ngangkat minyak di krim Kelly tanpa menghilangkan warna krimnya. Ini udah berminyak banget ya wajahnya. Ini helai kertasnya kita akan pakai di bagian jidat. Jadi nanti kalian bakal lihat apakah benar kertas itu bisa mengangkat minyak. Caranya gampang banget, cuma ditempel aja dia tuh langsung nempel karena tekstur Kelly emang mengandung minyak. Tapi bukan minyak kelapa ya. Yang kedua, aku juga pakai tisu untuk membuktikan juga di sebelah kiri pipi aku. Dan aku juga punya tisu untuk aku main di sebelah pipi yang kanan. Jadi kita bisa ngebandingin lebih bagusan yang mana nih menyerap minyaknya. Karena ini kegedean jadi aku lipat. Dia nempel tapi kayak takut jatuh, jadi aku pegangin aja. Dan aku juga biasa pakai di bibir kertasnya ya, supaya lipstick biasa menjadi matte. Kita tap aja lalu dipegang tuh udah matte. Caranya kertasnya dilengkuk gitu ya, ditekuk. Yang pertama kita angkat dulu yang pakai kertas di jidat, dan ini hasilnya matte guys, lihat beda banget sama yang di hidung. Kalau kalian nggak percaya silahkan buktiin sendiri. Dan yang kedua aku mau angkat bagian kapas sebelah kiri. Ini tuh nggak bisa angkat minyak guys, kapas ternyata nggak bisa angkat minyak. Dan aku coba lagi pun emang nggak bisa, nggak semat yang di jidat. Dan yang ketiga aku angkat bagian tisu, dan wow hasilnya benar-benar matte, bagusan tisu daripada kertas. Tapi dia nggak merusak warna Kelly-nya guys. Oke, jadi intinya kertas dan tisu bisa mengangkat minyak pada krim Kelly. Kalau kalian mau pakai bedak, bagus banget kalau udah kering atau matte begini ya. Kalau nggak mau pakai bedak, kayak gini juga udah oke. Jadi nggak berdempul dan ringan gitu ya hasilnya. Dan ini aku tap-tap bagian yang masih berminyak. Biasanya di bagian mata aku nggak tap, karena supaya eyeshadow lebih menempel gitu kalau berminyak. Selanjutnya tinggal pakai bedak aja. Oh iya guys, aku cuma mau ngasih tahu doang kalau kali ini aku pakai kacamata itu bukan karena apa-apa. Jadi kali ini aku lagi malas pakai riasan mata atau make up mata, jadi aku pakai kacamata aja biar lebih simple dan nggak bermaksud apa-apa kok. Jadi apa lagi? Oh ya udah deh, jadi gitu aja videonya dari aku. Mudah-mudahan kalian suka, jangan lupa klik like dan subscribe, and see you on my next video. Bye bye.